Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kita tidak akan rakit PC, ini video santai aja ya. Lebih ada sedikit room tournya dan juga intinya tuh di video kali ini gua pengen sedikit ngerombak suasana teman-teman ya, karena bosan aja gitu. Ini studionya pakainya tempat yang ini, terus juga yang kamar gua di sono begitu ya. Jadi singkat ceritanya tuh gue pengen ubah posisi. Jadi kalau ruangan ini gue akan jadikan kamar aja gitu ya. Terus yang tadinya kamar gue itu jadi studio gitu ya, tempat rakit. Dan tempat gue live streaming PC gue pindahin ke ruang tamu gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengennya gue tuh ketika misalkan gue lagi live streaming gitu ya, gak kelihatan ada berantakan sana sini. Terus juga kalau misalkan gue lagi bikin konten rakit gitu, gak kelihatan berantakan juga, karena kan di sini juga tuh bisa kelihatan tuh ya, cukup berantakan. Jadi intinya tuh gue pengen lebih rapih ya. Dan sekarang paling gue akan tunjukin aja ke teman-teman ya, kurang lebih kondisi rumah gue posisi sebelumnya gimana, dan targeting gue setelahnya itu seperti apa teman-teman ya. Dan nanti mungkin gue akan lebih ke time lapse aja kali ya, pada saat pengerjaannya ya, tahu-tahu ini udah clear aja ya. Oke, sekarang kita langsung ngelihat aja ya. Ini gue ngedesain kecil-kecilannya di The Sims 4 teman-teman ya, karena gue bukan orang yang di bidang arsitek gitu ya, jadi gue nggak terlalu paham. Dan satu-satunya yang bisa gue akses untuk kayak menjadi imajinasi gue untuk ngoprek-ngoprek rumah ya lewat di The Sims 4 itu. Oke, kita sekarang menuju ke PC, kita lihat kondisi perbandingan before dan keinginan guanya ya sebelum dirombak, alias sekarang ini sama nanti keinginan gua setelahnya itu seperti apa. Oke. Oke, kita sekarang sudah masuk ke games The Sims 4 ya, dan di sini gua udah bikin juga pendenahan rumah gue ya. Ini yang sebelumnya dan ini yang sesudahnya ya. Oke, tapi di sini gue belum mau ngasih lihat real kondisi rumah gue gimana ya. Kalian ngelihat yang realnya yang area belakang sini aja ya. Cuman di sini gue akan ngasih tahu aja ya. Oke. Nah, sebelah kiri ya, ini tuh area rumah gue guys ya. Nah, sebenarnya yang ingin gue rombak adalah awalnya tadi tuh area kamar gue ini ya. Ini kan kamar gue ini. Ya. Ini kasur, terus ini TV ya. Ini gue lagi di sini nih. Nih, gue tuh lagi di sini. TV, ini kasur ya, ini lemari. Ini area pajangan-pajangan gue nih. Gue di sini tuh naruh Hot Wheels sebenarnya sama foto, tapi karena di sini gak ada Hot Wheels ya udah gue taruh gini lah, anggaplah ini pajangan aja ya ya. Oke. Jadi kurang lebih kondisi rumah tuh seperti ini, guys ya. Ini area kamar, ini lemari baju ya. Terus di sini ini studio rakit nih ya, ini ada tripod, ini ada meja letter L yang biasa kita rakit ya, ini ada meja putih, meja lipat gue, dan di belakang sini tuh ini dus-dus motherboard guys, kalau misalkan teman-teman ingat ya, kalau misalkan proses gue rakit ya. Dan kadang kalau gue bikin intro itu biasanya seperti ini nih, si mejanya tuh di sini nih. Gue harus aktifin dulu ini ya, bb.move objects ya. Nah ini tuh biasanya meja gue taruh sini nih, set nempel tembok, terus ini gue kursinya di sini. Jadi baru gue bikin konten nih ya. Oke cuy, balik lagi sama gue nih, hari ini kita akan rakit nih ya, ini komponennya begini. Nah itu biasanya kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi studio rakit gue tuh bener-bener kecil, nggak gede guys ya. Oke, dan ruangan ini juga pokoknya dia nyatu aja, dan ini ruang tamu gue guys. Nah terus ini kulkas, ini meja makan, dan ini emang ada kursi gaming di sini karena dari brand ngirim beberapa kursi kan. Terus ini ada meja lesehan, ada laptop di sini tuh ya. Terus oke, sorry, ini karpet, ini TV gue, ini lemari isinya komponen-komponen dus. Nggak cuma dus sih, komponen-komponen part rakitan lah, ada motherboard, ada fan casing, water cooling, dan kawan-kawan, power supply semua ada di sini ya. Terus ini gue tuh punya lemari mainan guys, isinya action figure gue di sini dari zaman gue kuliah tuh. Terus ini dus-dus casing PC dan kawan-kawan di sini. Sama ini ada kursi gaming juga nih, di Cooler Master di sini. Yang ini Aerocool, ini Cooler Master. Nah gue tuh pengen ngerombak, jadi
sekarang tuh kalau masuk tuh langsung ngelihat lemari dan dus-dus kayak gini gitu, ini berantakan gitu kalau kata gue, dan gue rada nggak nyaman gitu ngelihatnya juga. Dan gue pun disaranin sama teman-teman gue, kayaknya studio gue harus ada warna baru gitu. Dan akhirnya gue mutusin untuk kayaknya kita akan rombak deh. Akhirnya setelah gue udah bikin denah rumahnya seperti ini, kemarin sempat dibikin di live streaming juga denah rumahnya kayak gini, cuman ternyata areanya tuh terlalu besar dan akhirnya gue kecilin lagi, dan ini yang udah seukuran real bener-bener rumah gue ya. Oke, nah dari sini ada beberapa yang dirubah gitu. Fokusan pertama gue tadinya ini nih, yang kamar ini pindah ke sini, yang di sini pindah ke sini. Jadi area sini tuh full studio ya, di sini kamar tidur gue. Karena kalau misalkan di sini gue live streaming, kasur gue kan di belakang kelihatan dan berantakan gitu, itu jadi nggak enak dilihat gitu. Jadi gue pengennya tuh nanti area kasur gue ya udah lah di kamar gue, itu privasi gue aja sama lemari juga. Terus di sini studio buat konten, sama kalau misalnya live streaming gue pengen bisa lebih rapi. Dan akhirnya berubahlah menjadi seperti ini, guys ya. Oke, pertama ini meja yang L ya, meja hitam ini gue keluarkan, guys ya. Gue tidak pakai lagi karena sebenarnya ini rada kurang bagus, teman-teman. Jadi gue tuh waktu itu kan punya meja ini ya, meja ya inilah, meja yang 2 meter gue beli di IKEA nih. Waktu itu diskon dari 1,2 jadi 900 ribuan apa 890 gitu, gue lupa ya, pokoknya dapat segitu harganya. Terus gue mau beli lagi nih kayak gini yang bentuknya L buat di studio rakit, cuman waktu itu kagak ada, gak nemu. Mau beli di online, gue ngeliat ulasannya juga amsyong semua gitu. Akhirnya kebetulan depan perumahan gue tuh ada yang bikin meja-meja sekolah kayak gitu, atau kayak tukang kayu lah ya, tukang kayu yang biasa bikin meja. Gue lihat tuh banyak tuh, kadang bisa bikin meja kecil, meja gede, pokoknya kita bisa request lah apapun lah ke tukang kayu itu ya. Akhirnya gue request meja L kayak gini. Gue udah tunjukin gambarnya, bagus gambarnya, gue pengennya kayak gitu, tapi bahannya kayu semua. Dan abangnya menyanggupi. Tapi pada saat datang, sorry to say, ini gue, si meja L yang ada di studio gue ini terlihat seperti meja-meja sekolah dan meja-meja abang tukang bakso gitu. Gue kagak bohong gitu. Mungkin karena emang beda kali ya, dan ada harga ada rupa juga. Gue tuh kalau gak salah bikin meja ini tuh sekitar 250-300 ribu gitu, sedangkan yang ini tuh ada di 800-900an. Jadi memang ada harga ada rupa, jadinya seperti itu. Tapi gue gak ngeluh, dan ya udah gue tetap pakai bikin konten pakai meja ini sampai detik ini juga kan ya. Nah nanti si meja ini akan dikeluarkan dari rumah ini ya, entah gue kayaknya gue akan kasih ke adik gue atau gimana ya, pokoknya akan dikeluarkan. Lalu gue membeli lagi meja yang ini satu lagi ya, ini baru rencana guys ya. Oke, nah jadi nanti itu dipindahin area yang tadi studio nih, itu pindah ke sini ya, beserta printer di sini, printer dan juga laptop. Ini tuh laptop dan printer di sini teman-teman ya, nih itu pindah semua ke sini. Jadi bersama lemari, ini lemari dus komponen, semua ada di sini. Nah di sini tuh gue tuh punya tirai atau hordeng lah. Ya, abu-abu tuh di belakang situ tuh. Kalau kalian lihat di belakang pintu mungkin nggak terlalu kelihatan ya, itu ada tirai. Jadi kalau misalkan gue bikin konten ngadep sini, itu bisa ditutup gitu loh. Ya. Nah, ini meja tetap di sini. Ini ada monitor satu. Jadi misalkan gue ngerakit di sini, nah gue testingnya di sini gitu loh. Jadi ini di sinilah areanya untuk ngerakit gitu. Lalu kalau misalkan gue bosan dengan background yang abu-abu ini, gue bisa ngadep sini. Yang dimana di sini nanti gue akan rencana taruh Hot Wheel gitu teman-teman. Nah lalu yang bagian sininya itu nanti akan ada kayak dus-dus komponen gitu. Jadi yang tadinya ada di sini ya, nih pajangan-pajangan di sini akan pindah juga ke sana gitu, ke sinilah ya, kiri kanan. Jadi area ini akan menjadi studio gue yang baru. Oke, lalu nextnya yang studio kecil tadi, ya udah itu kamar gue aja, kamar tidur gue, lemari, dan juga TV. Dan gue tidak masalah dengan posisi yang sempit seperti ini karena sebelum gue pindah ke sini, gue kan ada di kamar lama gue ya. Ya mungkin teman-teman dulu pernah lihat videonya, nanti gue akan taruh linknya. Itu posisi juga dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Dan gue emang senang tidur di lesehan daripada tidur pakai kasur dipan kayak gitu ya. Oke, dan ini pun kalau teman-teman lihat itu mepet sama lemari. Nanti kondisinya akan sama seperti ini tapi ada di ruang rakit gitu. Tapi nanti nggak akan gue liatin atau diliatin di akhir kali ya. Sama ini TV ya. Tadinya gue tuh mau naro
laptop gitu atau enggak komputer gue di sini, dan lemari ini tadinya tetap di sini gitu. Tapi dus-dus masih di luar. Cuman gue ngerasa kayak jelek deh, udah dus ke sini aja. Lalu ini lemari di sini gitu ya, dengan TV. Jadi gue cuma nonton TV aja di sini, sama gue naruh kayak di sini kan ada PS3, ada PS2 gitu gue di sini, atau kayak Nintendo Switch gue bisa main di sini gitu ya. Oke, kalau ke ruang tamu, di sini area kulkas gak berubah ya. Nah, di sini yang berubah. Tadi kan area TV itu semua ngadepnya ke sini ya. Dengan dus-dus gini-gini-gini gitu ya. Jadi kalau mau jalan tuh kita harus muter ke sini-sini gitu ya. Ini gue ngerasa repot gitu loh. Jadi gue pengen ini tuh plong gitu, dari area pintu ini plong, dan ini kursi ini gak kepake, mungkin gue akan kasih ke adik gue lagi gitu. Jadi ini kursi ini akan gue keluarkan. Nah, jadilah seperti ini. Jadi komputer yang tadinya di kamar di sini, gue akan beli meja baru lagi di sini, atau meja barunya nanti gue taruh di kamar ya. Nah, jadi di sinilah ini PC dan ini setup laptop gue nih yang sekarang. Oke, lalu ini ada karpet, ini TV, ini lemari mainan gue gitu. Jadi ketara di sini, ketata di sinilah. Dan jalan ini plong gitu ke sini, set gitu. Jadi kalau misalnya gue mau nyapu, ngepel itu gampang di sini ya. Terus tadi di sini kan ada printer sama laptop ya, ada meja lesehan. Gua akan taruh di kolong sini gitu loh. Untuk ngeprint-ngeprint nanti bisa di sini, atau enggak nanti ini gua akal-akalin lagi lah ya, karena gua masih belum nemu juga cocoknya di mana ya intinya. Sementara taruh kolong. Toh kalau misalkan gua bikin konten ngadep ke jendela gitu ya, area kolong meja kan gak akan kelihatan juga gitu ya. Oke. Jadi itu baru perencanaan awal ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih yang tadinya before-nya seperti ini jadi seperti ini ya. Yang dirubah itu hanya di studio lama, kamar lama, dan ruang tamu lama. Dirubah jadi seperti ini ya. Studio lama itu jadi kamar gue, kamar gue yang lama jadi studio, dan ruang tamu jadi setup PC gue. Jadi kalau misalkan gue make PC di sini, di area sini gue bisa pakai green screen. Terus juga di sini kan tembok ya kosong gitu, nanti mungkin gue akan taruh pajangan atau apa, akan jadi terlihat lebih rapi gitu di sini daripada kayak sekarang ini di bawahnya kasur ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya perencanaan awalnya. Jadinya gimana gue belum tahu ya. Oke, jadi sekarang abis ini ya wis, teman-teman tinggal nikmati aja timelapse-nya ya, sampai akhirnya nanti jadi, lalu gue lihat ini before-nya gimana sama after-nya gimana ya. Oke, okay, ya ini udah setengah jalan. Semuanya udah pindah ke sini, guys. Tuh. Oke, okay, bermalam numpuk-numpuk dulu nih. Ya. Oke. Okay, pertama kita ke sini dulu. Ya, ini tuh apa sih namanya teh? Studio lama yang biasa gue pakai buat rakit, studio rakit lah ya. Nanti akan jadi kamar gue. Nah, ini dari pretelin semua. Tadi ini Hot Wheel. Di sini ada dus komponen. Tuh, udah hilang semua ya. Di sini tadi ada meja hitam, meja L, ada monitor, dan kawan-kawan itu udah hilang semua ya. Oke, okay. Nah ini nanti ini meja TV kamar gue, guys ya, udah gue pindahin ke sini ya. Sekalian gue tadi mau ngukur soalnya, sama ini green screen nanti itu di ruang depan, cuma karena sekarang penuh jadi biarin aja di situ dulu ya. Nanti pokoknya itu besok pengerjaan pertama tuh ada di tempat rakit dulu ya. Next kita ke kamar lama gue yang nanti akan jadi studio rakit yang baru ya, di lemari. Nanti ini pindah, tapi di sana dikerjain dulu. Kalau di sana udah clear, baru lemari ini pindah ya, karena pas-pasan. Oke, okay. Nah, ini kursi masih di sini, sama UPS masih ada di sini ya. UPS masih gue colokin soalnya gue masih pengen nonton TV dengan tenang ya. Karena di bagian yang di sini tuh nggak ada colokan listrik, jadi salah satu-satunya aliran listrik ya lewat colokan ini. Bisa aja sih sebenarnya gue colokin stop kontaknya ke situ ya, gak usah pakai UPS ya, tapi udahlah. Oke, okay. Terus meja ini gue belum tahu nih apakah bakal pindah keluar atau dia akan stay di sini terus gue beli meja lagi, gue belum tahu. Yang jelas tadi gue baru rapihin router internet aja ya, atau modem internet ya. Kan gue tuh langganan MyRep ya, yang 100 itu tuh dapat apa sih namanya teh, dapat 2 tuh router atau modemnya tuh. Jadi satu gue taruh sini, satu lagi
gue taruh ruang tamu karena nanti PC pribadi gue di ruang tamu gitu. Jadi gue narik kabelan panjang gitu ya. Oke. Dan untuk routernya yang bawaan dari MyRepublic karena kabelnya itu nggak panjang ya, mentok dari sini, jadi gue taruh di bawah tuh ya. Gue tadi sempat ngecek koneksi sih dengan si router internet itu di bawah. Gue di depan kayak main game, nonton TV masih aman-aman aja gitu, kagak ada ngelek-ngelekan. Dan ini gue sengaja taruh bawah biar rapi aja. Dan kalau misalkan nanti gue di sini anggaplah ngerakit PC gitu ya, untuk pelanggan gue bisa pakai kabelan juga gitu dari bawah gitu, jadi lebih enak koneksinya ya. Dan ini kabelannya udah gue siapin juga tuh ya, jadi nanti tinggal ke atas lalu keluar. Ntar ini ya AC udah dilepas, nanti ini dibobok, jadi AC tuh separo ke studio, separo ke ruang tamu ya. Karena ini ruangannya tidak terlalu besar, jadi kan AC gue tuh satu PK, jadi bisa lah ya. Jadi nanti ke situ tuh si kabelannya terus turun. Jadi di pojok sono tuh PC, di sini ada TV ya. Kurang lebih begitu sih rencananya ya. Dikerjainnya ya baru besok sama tukangnya. Oke, ini sudah 2 hari kemudian guys, yang artinya udah selesai dirombak ya. Jadi gue tinggal beres aja ya. Nah, di situ udah ada bolong ya, nanti gue akan naruh AC di situ. Jadi separo AC itu dingin ke ruang tamu, separo ke tempat rakit ya guys ya. AC gue 1 PK dan ruangan ini nggak terlalu besar, bahkan ketika AC masih di kamar pun itu udah dingin sampai ke area ruang tamu. Jadi kalau misalnya dipasang kayak gini harusnya bisa lebih better ya. Nah sekarang kita akan lihat-lihat sekeliling ya. Oh, ini jadi plong di sini. Nanti di sini akan ada meja komputer guys ya. Gue tadi abis berangkat juga ke IKEA, ternyata mejanya PO tidak ready, jadi gue harus menunggu lagi sampai mejanya datang ya. Nah ini TV, ini lemari mainan ya, sesuai yang udah gue rencanakan ya. Di sana kamar ya. Udah gue liatin belum sih, perasaan udah deh ya. Coba kita ke kamar nih ya. Nah ini masih berantakan guys ya, belum dirapi-rapihin. Intinya di sini emang pintunya nggak bisa nutup, terus ini lemari, ini TV akhirnya gue bracket ya. Ini ada PC. Oke, lalu kita ke arah studio rakit ya guys ya. Kita nyalain dulu lampunya. Nah, Nah ini gue baru taruh sembarang aja sih. Nanti mungkin akan gue sortir lagi. Kayaknya kepenuhan ini. Terus ini juga masih belum diberesin dan kardus-kardus semua numpuk di sini sampai ke belakang. Nanti di sini akan ada tirai. Ya, Nah, nanti gue bikin konten tuh di sini. Cuman kalau misalnya kayak gini nih, rada kurang terang. Jadi harus dinyalain lagi lampunya. Jadi kurang lebih seperti ini. Gue nggak tahu deh nanti perlu pencahayaan lebih atau cukup gini aja, karena gue masang 3 bohlam di ruangan ini. Ya sebetulnya udah cukup sih ini ya buat konten tuh ya. Tapi kalau misalkan nanti kurang ya, tinggal gue tambah aja. Ya, kita matiin lagi ya. Nah guys, karena kita habis bongkar-bongkar ya, jadi gue harus merapihkan dan membersihkan semua area di rumah gue temen-temen ya. Mulai bikin perkabel-kabelan ya. Terus juga ini di TV gue tuh kan masih berdebu juga tuh ya. Nih kalau gue liatin kondisinya nih. Nah ya, ini masih berdebu banget ya. Jadi gue harus beresin, bahkan mungkin karpet juga ini berdebu. Dan kebetulan ya, temen gue nge-WA ke gue nih ya. Ini gue munculin aja gambarnya di sini ya. Jadi di sini teman gue itu buka bisnis cuci segala, gila segalanya banyak banget ini ya. Namanya cabikarpet.id ya. Bisa cuci karpet ya, yang jelas ya. Permadani, tebal. Terus juga karpet masjid, karpet kering, sofa bisa, kasur, helm, tas, stroller, jok mobil, sepatu ya, cuci ya.
lalu Vakum Gordeng dan kawan-kawannya ya. Bahkan ini bisa sejabodetabek teman-teman ya, nanti link Instagramnya gue akan taruh di deskripsi. Lalu ini free antar jemput, dan selama Agustus ini ada promo ya, kalau misalkan kalian cuci satu itu gratis satu ya. Dan karena sedang promo ya, ini gue diliatin juga nih video mesin-mesinnya ya, gue akan tunjukin di sini ya. Nah, dan karena lagi promo, gue juga sudah ada rencana untuk nyuci karpet gue ya, karena balik lagi kan abis bubuk ini ya, itu debu kemana-mana sampai kena karpet, jadi biar bersih semua ini karpet harus aku cuci guys ya, mumpung cuci satu gratis satu. Sama mungkin nanti kalau gue iseng, gue pengen juga cuci sepatu, tadi tulisannya ada bisa cuci sepatu soalnya ya. Ini gue masih nungguin pihak Cabi Karpetnya ya, atau cabikarpet.id nya untuk datang ya. Tadi gue udah hubungi temen gue sih ya, agar segera menjemput ya, karena free antar jemput guys, dianterin dijemput itu gratis pokoknya. Oke, sambil menunggu karpet dan sepatu gue kelar dicuci ya, di sini gue mau sedikit update info aja soal ya renov-renov rumah ini ya. Oke, pertama teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke, setup PC gue sekarang sudah pindah ke ruang tamu ya. Jadi akhirnya hari ini meja dari IKEA yang gue pesen datang, dan ya wes langsung gue rakit teman-teman mejanya ya. Dan untuk mejanya sendiri gue pesennya sama banget seperti yang ada di kamar gue ya, yang atau yang sekarang ada di studio ya, nanti kita akan liatin. Gue pakai meja IKEA La Captain, kakinya itu dari Adils ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari bisa cari Adils La Captain atau La Captain Adils ya, itu ada versi 1 meter ada versi 2 meter. Nah gue pakai yang 2 meter ya. Oke, nanti lebih lengkapnya di akhir aja guys ya. Oke, intinya sekarang sudah kelihatan lebih rapi ya. Dan ada beberapa part atau barang dari Streamplify yang akhirnya gue pakai, seperti apa itu ring light-nya apa sih? Glow light ya, akhirnya gue pakai ya. Lalu kalau untuk studio ya, gue masih nggak rubah konsep ya, jadi masih tetap ada box-box apa namanya? Dus komponen beserta mainan, mungkin ini akan seperti ini atau gue akan rombak lagi, gue belum tahu juga ya, tergantung mood gue. Dan di sebelah sini ada koleksi Hot Wheels gue ya. Jadi kalau waktu itu kan gue bagi dua ya, ada di kamar gue dan ada di studio. Sekarang gue akan satuin langsung semuanya aja di studio, dan udah gue susun ya. Jadi yang merah di bawah dulu, terus ini yang ini pokoknya ada sedikit susun menyusun lah. Sama di sini sisaan dari Tomika ya. Terus di atas sana AC sudah kebelah dua ya guys ya. Jadi gue sekarang kalau ngerakit udah lebih dingin. Kalau waktu itu kan ngerakit di studio yang kecil panas ya, karena AC-nya ada di ruangan ini, jadi nggak nyampe ke sana. Sekarang ini gue split bagi dua ya, dan udah selesai juga sih pemasangannya ya.
Okay, no. Jadi separuh ke sini. Di sini memang agak lebih panjang sedikit ya, karena memang lebih lebar ruangannya ya. Jadi bisa sampai ke kamar gue juga yang di situ. Okay. Jadi kebagi dua AC-nya. No. Ya. Intinya sudah hampir beres guys ya. Ini beberapa belum gue beresin. Ini udah tengah malam juga ya, udah setengah satu ya. Ini nanti akan lebih rapi. Terus gue habis beli wallpaper. Tadinya gue pengen beli headboard ya untuk senderan guys. Jadi gue kan kalau misalkan ini TV ya atau di ruangan, gue kan suka nyender di tembok nih. Nah itu tuh kalau misalkan lama kelamaan catnya jadi pudar gitu. Jadi gue pakai wallpaper aja. Tadi mau pakai headboard, tapi karena budgetnya lumayan juga, kita ganti jadi wallpaper aja ya. Yang gue nggak tahu deh nanti apakah bakal gampang dibuka kalau suatu saat gue mau ganti wallpaper atau ganti cat ya. Intinya kurang lebih untuk progres sekarang seperti itu ya. Sama tadi gue nyari lemari kecil-kecilan ya. Ini masih banyak banget yang belum gue pasang, kayak cermin ini belum gue pasang, terus juga bagian sini tadi wallpaper belum gue pasang, belum ada yang gue rapihin juga di luar tuh ya, frame-frame foto gue belum dipasang. Sama ini kita sudah datang satu pesanan PC ya, nanti kita akan rakit pokoknya ya setelah video ini tentunya ya. Oke, sekarang segitu dulu ya, nanti update-nya gue kabarin lagi. Oke, akhirnya semua kelar total ya, benar-benar semuanya clear dan kelar ya. Yowes, kalian kita room tour kecil-kecilan aja ya. Sebenarnya gue tuh room tour pengennya pas di 100.000, tapi ya udah nggak apa-apa deh sekarang aja ya. Mumpung lagi renov ya. Kalau pada saat awalnya sebelum di renov, teman-teman udah lihat ya gimana ruang tamu gue, terus juga kamar gue dan studio gue, itu teman-teman bisa lihat ya. Sekarang semuanya sudah dirombak dan sudah selesai ya. Kita mulai dari ruang tamu dulu nih ya. Ini karpet yang dicuci sama teman gue yang bawah ya guys ya. Itu jadi wangi sekarang, gue nggak bohong ya. Akhirnya udah lama gue nggak ngerasain karpet wangi lagi. Karena cukup jarang dicuci untuk karpet yang bawahnya. Nah untuk yang atas ini gue pakai kasur raspur teman-teman, atau karpet raspur ya. Oke, terus ini ada lemari mainan, ada lemari kecil ya. Tadinya lemari mainan itu di atasnya ada bantal ya, untuk si di sini untuk lesehan, untuk nyender-nyender gitu. Tapi ini gue cari lagi lemari untuk naro bantalnya ya, jadi kelihatan lebih rapih. Nanti ini kipas akan gue pindahin entah kemana ya. Lalu ini ada ya, lemari TV guys ya. Sebenarnya kalau untuk penataannya masih mirip-mirip ya, ada komik, terus ada apa ini, mechanical keyboard ya, ada TV, ada Xbox, ada Nintendo Switch ya, dan bagian bawah-bawahnya ya. Lalu di bagian sekitar sini gue bingung naro foto di mana, tadinya mau di kamar tapi di sini aja deh ya untuk si foto-fotonya ya. Lalu ini bagian bawah gue kasih wallpaper biar kalau misalkan nyender itu kagak dekil gitu guys ya, karena pada saat sebelumnya gue pakai yang cat putih, disender-sender lama-lama jadi dekil ya. Oke, nah sekarang ini setup PC pribadi ya, jadi di depan ya, posisinya masih sama banget ya, PC sebelah kanan ya sama laptop sebelah kiri ya. Cuman bedanya ini di PC kita monitornya pakai bracket sekarang ya, jadi kelihatan lebih rapi dari apa, Oxyhome kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Nah, terus ini stand mic pakai yang Streamplify, teman-teman ya. Sebenarnya sebelumnya juga udah pakai Streamplify, cuman ini gua ganti lagi aja yang warna putih biar satu tema ya. Oke, okay. Kalau laptop mah nggak ada perubahan sih, masih sama-sama aja ya. Oke, okay, dan ini green screen gua taruh di sini. Siapa tahu perlu ya. Oke. Okay. Terus kita ke kamar ya. Kamar ini lemari jadi di sini, kasur di sini. Gua lebih senang kasur lesehan teman-teman daripada
pakai dipan. Sebenarnya bisa aja beli dipan tapi enakan lesehan, ya. Terus ini balik lagi biar nyendernya kagak dekil. Sama ini tipi, ya. Ini tipi gue bikin jadi seperti ini aja di bracket biar lebih rapi. Kalau di bawah ini ada PS2 dan PS3 ya, sama barang-barang gue ya. Jadi biar lebih rapih, kabel-kabel juga semua udah dirapih-rapihin ya. Oke. Kalau kamar gue bikin simpel aja pokoknya karena biar tidurnya enak aja. Nah, terus ini studio ya. Oke. Nah, sekarang jadi seperti ini, teman-teman ya. Oke, ini lemari yang di luar sama kardus-kardus casing itu masuk ke sini ya. Semua. Jadi biar enggak berantakan ya. Jadi kalau misalkan gue mau bikin konten, itu gue tinggal tarik aja si tirai ini ya. Nanti akan menutupi lah pokoknya ya. Oke. Okay. Oh, jadi kelihatan lebih rapi. Kalau misalkan ada yang kebuka dikit, udah kita tutup-tutup aja lah pokoknya ya. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Nanti gue ngonten di sini ya, dan ini lagi ada rakitan juga, jadi teman-teman bisa tunggu konten rakitannya. Terus area sini gue taruh Hot Wheel gue ya. Hot Wheel dan Tomica ya di ujung. Kalau bagian sininya ini dus mainan ya. Oke, ini di bawah ada PC, paket PC cuy, sama ini ada paket lagi. Nanti ada kontennya, ditunggu aja. Sama ini meja konten ya. Jadi rakit nanti di sini, sama ini buat ngetesnya. Ya, cuman di sini gue masih belum menemukan hal yang tepat aja ya. Jadi misalkan gue unboxing sini, teman-teman bisa lihat ya, ini ada bayangan guys ya. Anggaplah gue nyalain ring light ini juga, ini bayangan masih kelihatan. Nah, gue masih mencari tahu gimana caranya itu bayangan jadi nggak kelihatan guys ya, masih bingung gue. Nanti mungkin gue akan tanya teman-teman juga, kalau saya teman-teman ada yang punya solusi boleh ya. Terus kita ke bawah ya, ini ada setup laptop ya sama printer. Di sini juga cukup karena ya ngerjain cuman ngeprint buat alamat doang sih guys ya, buat pengiriman. Jadi di bawah sini cukup, dan segala percolok-colokan udah gua rapi-rapihin juga. Tuh ya. Oke. Sama itu AC dibagi dua ya, separuh ke studio, separuh ke ruang tamu biar dingin aja ya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman untuk runtutan video kali ini ya. Mungkin ini durasinya bisa 20 atau 30 menitan kali ya, tapi ini gue runtutannya itu seminggu lebih sampai akhirnya benar-benar kelar ya, dan gue benar-benar puas ya. Semoga nanti kedepannya ketika gue bikin konten bisa menjadi lebih baik, karena sekarang udah lebih proper juga ya. Oke, kalau nanti ada koreksi-koreksian atau saran-saran boleh tulis aja di komentar ya. Atau kalian kayak, bang nanti bikin kontennya begini aja, begitu aja, tulis aja ya guys ya. Itu juga bakal jadi masukan buat gue kedepannya biar menjadi lebih baik ya. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang mau cuci karpet, sepatu, sofa dan kawan-kawan bisa langsung ke cabikarpet.id ya. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Segitu aja teman-teman, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat video-video konten lainnya. Ditunggu aja. Thank you.